Seberapa itu per biji nanti? 250 perak. 200? Kan tangan meren. Iya tangan. Tapi nggak ada mana. Nggak ada mana ge. Bawa bangsang. Pak. Ini kuda punten tadi. Terus di mana itu? Ah itu milarian. Ya nu naik. Oh naik. Ngalah naon pak? Ngalah injuk. Oh ngalah injuk. Mohon. Wah ini indah banget tuh. Pesawahannya lagi hijau sahabat. Nah tapi yang ini tandus sahabat tuh yang bawah. Kalau yang bawah udah tandusnya mungkin kekurangan air ya. Kalau yang lainnya ini cukup lumayan bagus ya. Cukup lumayan bagus. Ke sebelah sananya juga pesawahan tuh. Ke atasnya itu mungkin kebun ya. Ini mantap sekali ini suasananya. Mantap. Suasananya mantap sahabat. Suasananya sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sahabatku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah. Jadi sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya masih ada di kampung Calingcing ya, Desa Sesukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Indah banget. Kita mau melihat suasana rumah-rumah terpencil di kampung Calingcing ini. Ikuti jadi terus katanya ya, di sini saya ada 2 RT ya. Menurut keterangan warga ya cukup lumayan banyak ya kalau 2 RT mah. Dan bukan pemukiman warga yang lainnya itu di atas. Udah bagus sih tapi katanya mau diperbaiki lagi. Bagus lebih diperbarui ya. Iya. Nah, udah itu pecah-pecah tuh, udah. Retak-retak ya. Ini swadaya atau gimana sih? Kurang tahu juga ya kalau yang ini. Aspirasinya berarti ada sedikitnya bantuan mungkin kan? Mungkin. Sini jalurnya nanjak. Kan orang ke sebelah kanan nih tadi itu tinggal 500. Oh boleh. Ada pohon manggis sahabat ya di atas tuh. Pohon manggis. Ini ada mau musola kayaknya nih. Ada balai kan, gitu-gitu lah. Enak ya. Mantap buat ngikis kan. Udaranya sejuk sahabat sini. Memang sekali ini mas kan. Bikin orang. Oke sahabat, kita lanjut ke rumah-rumah yang di atas ya, ke pemukiman warga yang di atas, karena di sini cukup lumayan banyak ya. Hah? Mana? Banyak ayam. Ada pohon namanya manggis ya. Manggis. Oh lihat pohon manggis tuh, udah berbuah tuh. Oh nggak kelihatan. Assalamualaikum. Oh, biasanya seperti ini siapa sih? Mantap ya.
Mantap kan yang miisnya di balai-balai kita. Kan musim hujan kok mau. Itu banyak suruh kawan-kawan sama tuh. Suara burung. Itu burung apa itu ya? Ayo sahabat kita lanjut perjalanan menuju kampung Celincing yang di atas. Assalamualaikum, Pak. Nekan dihapunten abi Pak. Dinten. Jenengan Bapak? Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah Paknya. Aduh. Di mana itu? Abi di Pale Lebak. Ini juga ngaliwat ya teh. Atuh di saung kieu ngaliwat mah. Enakeun atuh. Tinggal lewat si ibu. Beda nyuguhan itu nggak jawa. Nyuguhan, iya kau yang wae ya pak. Oh, atuh saya, aduh. Oh, kanang kai. Ya kanangan kai gini. Rawasin pisan atuh. Rawasin kamu mun hujan mah tehnya. Ngaliwat di saung mah. Jadinya aduh. Ngaliwat. Poho we kena hutang. Wah. Balai-balaina. Kamarana ngahajawe. Ngahajawe amang ka dia kitu hayang ningal suasana ka dia. Namanya teh ngobrol sareng Pak RW hayang ningal ka dia kitu. Emangna saurna teh kitu. Rawasin aduh, kamu calik di dia nya. Saurna bade di terus kan di jalan teh beli dicornya sahurna teh mohon mudah-mudahan we si engalnya si engal ngerasa ngerawasin ngerawasin di dicor merawasin dicor merawasin itu entos aya itu pai itu mah atos ngedengaran sana tai kada mah tacan kada mah tacan tapi dai mah desa susukannya si ibu ngambil daun pisang desa susukan. YouTube. Kana YouTube. Tadi. Ibu-ibu ngamawa daun ya. Iya atuh ite pangnikmat-nikmatna. Mohon dina daun teh. Oh daripada dia piring mah kurang gitu kenikmatan teh. Lihat kastrolnya nih. Duh, alat. Itu pas ronda. Pas ronda? Oh. Ini mantong kerut, Mak. Mohon. Tapi aktif ngaronda mah di dia. Ayah. Aktif mah syukur. Medur pas ronda. Kudah masih budak ora mah nya. Kudah waspada. Ngaliwat dugi ka. Oh. Bikin ka Janari we jalan. Kudah waspada soalnya. Kudah kentung. Enak deh kentungan. Kokol. Kokol. Alarm. Bu badai rajengnya, gerungnya. Oh, nah. Badai ninga kepala dia itu. Kayaknya ramai ini. Seru ini. Oh, tuh mari nyambel. Nyambel katanya. Ya, mangga rajengnya Bu ya. Mungkin orang muda kelaliwat. Aduh, atur nuhun pisan. Atur nuhun pisan. Oh, kita lanjut sini ya. Ini ada beberapa rumah juga ya. Mantap nih sejuk sekali begini mah. Ada beberapa rumah. Kang. Seru ya di sini mah. Adem. Adem. Kang. Aliran air gulung ini mah kan. Oh iya. Iya, ya, tuh lihat. Ya. Jadi nyelang jadi, dari pegunungan. Pakai selang. Langsung ya. Gak akan kehabisan air ini. Meskipun kemarau ya. Sudah dekat di sini mah. Gak akan beli kayak di kota. Kalau di kota makan beli. Lagi Kang. Ya. Jemurannya unik nih. Aduh. Dari alam semua ya alamnya ini. Tuh banyak biru lagi Kang, dari pasar bagusnya. Pak.
Ini udah punten tadi. Terus di mana itu? Ah, itu milarian. Ya nu naik. Oh, naik. Ngala naon, Pak? Ngala injuk. Oh, ngala injuk. Muhun. Oh. Oh ya, di bawah sini ada rumah lagi sahabat tuh. Masih ada rumah. Ada dua rumah kalau nggak salah. Kelihatannya sih, tapi nggak tahu. Sebelah sananya ada rumah lagi atau enggak ya. Nah, di sana juga masih ada rumah sahabat tuh ya. Kita coba lihat ke sini. Sini ada dua rumah sahabat tuh, ada dua rumah. Oh, ada tiga rumah kayaknya. Enten ayo ninga-ninga kapal dia. Sabar bumi itu. Oh, kapol ini ya. Kapol agak. Kapol agak. Ibu ngiringan, Bu. Mangga. Ku naon ibu bangun menuju ke daman nih? Ya mah ya we. Jujur ariat gitu biasa mah laruyem. Raosen, Bu. Ya kapol nih. Kapol. Kalau mahal ini. Kalau bumi di teh. Di petani bumi di kali teh. Oh, iya terakhir. Pun you know ibu teh. Abong sang. Abong sang. Oh. Ini gambar abong sang. Abdi di Gerimukti. Nih. Yang dengar suasana-suasana dia kita abdi. Kalau itu ayah bumi cuma api kali gitu. Oh, bumi, bumi sudah teh. Ya. Oh, kreatif sudah teh yang ada mau iya. Itu fungsinya teh kang ono bongsang teh. Duka tuh dah di pilihnya ke pejogin tuh. Oh, di pilihnya ke pengepul. Iya. Oh, jadi nggak ada mau juga gak jadi. Uh-huh. Oh, seberapa teh per biji nate? 250. Hah? 200? Kan tanggal meren. Ini tanggal. Teh ada mana? Ada mana ge? Bongsang. Oh, bongsang. Ada mana ge tanggal tapi mira atuh. Sabaraha dia di hargiana? 200. 25.100. Nya. Oh, berarti nu alitna nya? Nya nu alit. Oh, alit. Siga nu di Ciraksa, Kang. Ciraksa ge sami. Oh, sami. Heeh, ngada mana nu ge bongsang. Oh. Bisa kira abi ka Ciraksa nih. Nya, nya. Lihat lagi bikin kerajinan tangan bongsang nih si Ateh nih. Tahu senteh menitinya sih dia sejuk ya aduh. Saya sehari sok dapat sabar aja teh 50 biji. 50? Tapi oh. Kawangi. Buka wangi. Sama ping kesel we mun nantinya. Tapi alhamdulillahnya. Sendairah di dipinahan tehnya. Kamu bongsang naon meureun puyeum atawa mana tahu itu. Loh, katanya. Ah, yang pengen katang kulakeun we nya. Iya. Turun teh ah gitu yang ini. Kang mana Kang? Oh, boleh ini ya kebeli aja. Oke. Teh jalan. Oh, teh jalan. Nah, pemandangannya saya dari. Oh, sawah. Mantap di dieu. Sawahan. Lihat di atasnya perbukitannya atau hutan di kesininya pesawahan. Hebat kan? Oh. Hebat kan? Heeh. Terima kasih. Si ada jejak Rizwan sahabat. Oh, ini banyak ini ya orang-orangan, banyak orang-orangan untuk menakut-nakuti burung hama padi ya. Nah, buat teman-teman tidak lupa ya, di video kali ini saya ditemani oleh Kang Gugun vlog pedesaan. Jangan lupa kunjungi juga channel beliau dan subscribe juga tentunya ya. Serta buat teman-teman tidak lupa buat teman-teman yang belum salat silakan salat dulu karena. Nah, oh ya ini sahabat nih, ini ada pohon apa ini, asem, pohon asem
Nah ini katanya perbatasan antara desa. Ini sudah masuk desa Cikondang. Masuk desa Cikondang. Ada itu kolam ikan sahabat tuh. Agak silau kan nih ke sini mah. Iya. Ya. Agak silau. Enggak apa-apa lah, masih pagi soalnya. Aduh ada sawo. Sawo. Pada tidur. Ini pohon kerdil ini tapi udah berbuah. Sawo tapi pendek sawo. Ya. Tapi pohonnya kecil ini besar. Ibu, assalamualaikum. Inten. Nah, kita lanjut ya sahabat ya. Ini rumah-rumah. Kan sebelah dia mau kan? Ya nanti ke situ. Binten. Ibu yang nyeringan kapal dia ibu. Jenarawan tuh ibu tuh. Iya teh masih kena kampung Calingcing. Oh tapi di sana teh. Desa Cikondang iya mah. Oh kecamatan Cibabar berarti nya. Desa Susukan mohon. Jadi udah entos benten inya. Benten kecamatannya. Benten kecamatan. Desa kecamatan. Ngontrol jalan. Tapi jalannya entos sae ka dia mah. Sae. Sae eta mah dipake ibu mah mendingan teu acan. Mohon kepala ditu mah teu acan nih. Bumi emak ge mendingan uruk inya eta teh. Heeh. Awitna teh aya nu muat jaruluk. Sugih ka ayeuna teh. Teu acan aya nu mareskeun. Oh. Nya nya. Alhamdulillah dia mah saya nya. Udah bagus ya jalannya. Keren ya, sawahnya udah hijau nih.